Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taman-taman syurga Allah. Tak ada rasa yang lebih seronok dalam hati kita sekalian melainkan kita diberi berjumpa dalam kuliah ilmu, dalam majlis yang amat dicintai oleh para malaikat dan para anbiya alaihissalatu wassalam, dan juga majlis yang amat dipandang oleh Allah sebagai majlis yang disukai, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita boleh berhimpun tuan-tuan, kita boleh berhimpun di padang bola, boleh berhimpun dekat futsal dekat tu, boleh kedai makan, boleh berhimpun padang bola, boleh berhimpun di pawagam-pawagam, boleh berhimpun di tempat padang bola, boleh. Tapi Allah pilih kita. Tak tahulah tuan-tuan nak rasa kita tak dipilih oleh Allah, wallahu alam. Tapi saya jelaskan tuan-tuan, kita rasa bahawa Allah yang pilih kita untuk duduk dalam rumah dia. Cara kefahaman asas awal, bila kita dipanggil ke rumah seseorang, tentu ada pasal. Kena. Kalau tuan-tuan panggil saya pergi rumah, ada pasal. Saya panggil tuan-tuan pergi rumah saya, ada pasal. Maka adakah bila Allah panggil kita mai ke rumah dia tak ada pasal? Tentu ada pasal. Kan? Itu ada pasal. Dan kalau kita buat kenduri, kita akan panggil tak semua orang, kita panggil orang yang tertentu. Kita panggil, kita panggil tujuh-tujuh. Maka tiba-tiba dalam keadaan macam ni, Allah tuju kita, Allah panggil kita saja. Dan Allah izinkan kita saja yang duduk dalam rumah dia. Adakah ini satu kehinaan atau kemuliaan? Tuan-tuan, rasa hina ke, rasa tak ada apa ke, rasa mulia ke bila dapat masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Masjid surau ni rumah Allah. Apa yang manusia rasakan? Madha yash'urun nas? What of people feeling? Apa yang manusia rasa bila dapat masuk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala? Kecuali orang tak ada rasa ni, orang tak ada hati je. Bila orang tu ada hati, tentu dia boleh rasa sesuatu. Kita biasa pergi masjid lama-lama, kita biasa pergi masjid yang apa yang dibina oleh orang terdahulu, kita biasa masuk dalam masjid yang baru, kita boleh rasa ada masjid, kita rasa seronok dan sejuk jiwa. Dan ada masjid yang masuk, kita rasa kosong, tak rasa apa, walaupun keindahan cantiknya benda tu ada. Banyak masjid lama-lama kalau kita masuk ni, kita rasa berlain. Baik tuan-tuan muslimin muslimat Allah sekalian, kita boleh rasa ni sebab kita ada hati. Maka bila masuk rumah Allah, kita dipanggil berwakilkan muazzin nak mai ke rumah Allah, apa yang manusia rasa, apa yang kita rasa? Maksud saya ni, adakah orang tu seronok nak mai, ataupun mai ni orang kata, boleh kata mai lah. Jadi soalan saya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan rasa bila dapat mai ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Dan apa dapat rasa bila kita pergi tempat lain yang bukan tempat yang dikira sebagai rumah Allah? Apa yang tuan-tuan rasa? Maka hak rasa tu, kalau rasa baik, ulama kata apa? Ulama hikam sebut, jika engkau itu dipermudahkan untuk berada di rumah Allah, maka sebenarnya engkau hamba pilihan Allah. Tapi jika disusahkan engkau untuk sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah, sedaklah,
tangisilah diri kamu kerana engkau itu makhluk yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Ini perasaan. Benda-benda yang disebut oleh ulama ni rasa, boleh rasa. Bila Allah izin kita main rumah dia, bermakna Allah nak beri kebaikan. Tapi bila Allah tak izin di rumah dia, bermakna kita berada dalam kepayahan. Sama ada kita ni dipilih oleh Allah menjadi hamba yang dia suka, atau dipilih oleh Allah jadi hamba yang dia tak suka. Walaupun bila kita salat semua duk minta siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, bila salat, tapi saya bimbang, tuan-tuan kata saya bimbang yang berkata itu hanya membaca tapi tidak meminta. Kenapa? Kita bimbang yang salat tu hanya kata tapi tak minta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Adakah kita sembahyang kita kata atau kita minta? Jawabnya dua-dua. Maka lebih permintaan atas perkataan. Dan seolah melihat tuan, solat ini adalah jenis perasaan. Solat ini jenis perasaan, rasa. Rasa apa yang wajib ada? Rasa bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, rasa bertuhankan Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita berbeza, Islam berbeza dengan agama lain. Dia cukup-cukup berbeza. Tak sama langsung sebab Islam agama Allah. Kalau agama lain, mereka sembah Tuhan mereka, Tuhan mereka ada depan mata. Tapi kita sembah Allah, Tuhan tak ada depan mata, tapi Tuhan ada di mata hati. Tak ada. Kita sembah ikut kiblat ni hanya itijah dia panggil. Itijah maknanya direction. Kita menghadap arah. Adakah Tuhan kita dulang Kaabah tu? No. Kaabah hanya sebagai lambang. Maka bila mana mata nampak Kaabah, di mana Allah ni? Rupanya Allah ni ialah dalam perasaan kita. Menyembah Allah ikut perasaan. Jadi orang yang ada perasaan, benarlah solat dia tu. Dan orang yang tak ada perasaan, solat dia tak benar. Mana solat dia tak betul. Kerana solat itu ialah benda yang dirasakan. Rasakan wujudnya Allah, rasa Allah ni maha agung, rasa Allah maha berkuasa, rasa Allah ni pengampun, pemaaf, rasa. Jadi saya ulang balik banyak kali, jangan pernah hilangkan rasa. Jangan suka hilangkan rasa, kerana nanti kamu tidak akan dapat membezakan garam dengan gula. Boleh? Boleh faham? Boleh? Ulang balik. Jangan sekali-kali hilangkan rasa pada jiwa. Jangan sekali-kali pernah hilangkan rasa pada diri, kerana takut nanti tak boleh beza garam dengan gula yang mana satu. Kerana apa? Nak beza garam dengan gula mana? Mata nampak sama, sama-sama putih, sama-sama halui, sama-sama spesies yang sama. Tapi membezakan garam gula bukan dengan mata. Tak boleh. Membezakan garam gula hanya kepada rasa. Jadi orang hilang rasa, dia tak boleh beza garam gula. Manis dan masin dan pahit. Ibadat dia tak berasa. Baik, kesedapan ibadat takkan boleh rasa pada orang yang telah kehilangan rasa. Maka solat perasaan. Menyembah Allah atas ketuhanan Allah dan atas kehambaan diri kita sendiri. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat Allah muslimin. Malam ni saya diingatkan, saya diminta, dimohon untuk bercakap atas tajuk Isra' Mi'raj Nabi SAW. Sebenarnya memperingatkan peristiwa agung, satu peristiwa yang wajib kita yakin. Bukan hanya baca, tengok, tetapi wajib yakin bahawa benda ni terjadi pada Nabi SAW. Pertama sekali tuan-tuan, Allah mati sini. Pertama sekali,
jumlah kita berkongsi. Jom kita apa? Kita berkongsi tempat. Berkongsi tempat dengan orang yang terlalu banyak berselawat untuk Nabi SAW. Jom kita kongsi tempat tu. Yakinlah tuan-tuan bahawa waktu ini betapa ramai orang yang berada di raudhah yang memuji-muji Nabi SAW dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ramai. Ramai. Dan kita pernah duduk dalam suasana macam tu. Suasana memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa hati tak tahu nak kata apa. Terharu bila mana kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk duduk di sana. Dan kita ni jauhlah. Madinah dengan kita ni jauh. Sebab itu bagi pihak saya tuan-tuan disebut kita ni yang pergi sampai ni atau yang tak pergi pun dalam hati yang ada perasaan mesti akan rasa rindu Madinah. Rindu Madinah bukan rindu Madinah tapi rindu sahibul Madinah. Ini sahibu tuan punya tempat itu yang Nabi SAW. Orang kata ribu-ribu orang juta-juta orang pergi Madinah bukan pasal Madinah. Bukan pasal Jumaah, bukan pasal kurma. Sebab Nabi ada di sana. Baik, jom kita berkongsi tempat. Jom kita kata kita leceh aku ni jika di waktu orang selawat banyak-banyak aku tak selawat kat Nabi banyak-banyak. Kerana pasal apa? Kerana dia Muhammad itu kekasih Allah. Tuan-tuan boleh faham tak? Orang Islam boleh faham tak? Manusia boleh faham tak? Apa makna kekasih? Kita boleh faham sebab kita juga ada kekasih. Kita boleh faham. Kita juga ada kekasih. Anak, isteri kita. Sahabat-sahabat handai, dia beradik kita yang kita kasih. Maka kita reti apa itu makna kasih. Tetapi adakah boleh kasih sayang kita tu menjangkaui lebih atas cinta Muhammad SAW? Boleh tak? Boleh tak kita sayang lain lebih daripada Nabi? Jawab dia, siapa sayang lebih Nabi itu, siapa sayang lain lebih daripada Nabi, berarti dia juga lebih sayang lain lebih daripada Allah. Baik, saya ulang balik, jom sama-sama kita kongsi tempat. Kita tengok, no? Mungkin siapa yang tak nampi, kita bayangkan, siapa yang nampi boleh bayangkan, betapa raudhah itu berebut orang nak masuk. Berebut, sebab apa? Sebab nama pun raudhah, taman-taman syurga. Jadi di kampung kita juga ada taman syurga, tak berebut pun. Tak siapa tak berebut. Sedangkan Nabi dah habaq dah, di kampung kami kamu juga ada taman syurga. Berebutlah untuk masuk. Kita dapati kan kawasan raudhah tu bukan luas. Sehingga masuk tak sampai 100 orang dah penuh. Yang sedangkan yang nak masuk tu juta. Dan kita dapati tuan-tuan, hanya orang yang dipilih boleh masuk. Yang tak dipilih, cuba masuk, tak boleh masuk. Tuan-tuan, ya Allah sekalian, bermakna apa dia? Sama ada orang tu dipilih ataupun tidak dipilih. Maka sekarang ni kita nak rasa apa? Kita nak rasa bahawa adakah kita ini termasuk di kalangan hamba yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Dipilih atau tidak? Kita rasa, nak rasa. Kita kena pilih ke tak? Baik. Kalau kita dipilih untuk berselawat untuk Nabi SAW, maknanya apa? Kata ulama maknanya, Nabi ingat kamu. Bila kita dipilih oleh Allah untuk berzikir atas nama Allah SWT, bermakna Allah ingat kita. Bila Allah ingat kita, dia nak kita ingat dia. Inilah dipanggil kekasih. Inilah dipanggil apa? Dipanggil penghubungan kasih sayang antara Tuhan dengan hambanya. Tuan-tuan muslimin muslimat Allah, kalaulah orang hebat boleh sayang kita, contohnya kan, contohnya bagi pihak saya kan, kalau kita sayang ulama tu biasa, biasa. Kalau kita sayang ulama biasa, tapi jika ulama sayang kita, itu luar biasa.
Kan? Oh, luar biasa. Kalau kita sayang pakat-pakat sayang ulama' tu biasa lah. Tapi bila ulama' sayang kita, luar biasa. Bila pakat cinta Nabi itu biasa. Tapi jika Nabi cintakan seseorang, itu luar biasa. Dan lebih dahsyat itu lagi, ramai-ramai bila cinta Allah itu biasa. Tapi siapa yang dicintai oleh Allah, itu lebih teramat-amat luar biasa. Tak tahu siapa yang Allah sayang. Tapi apa tanda sayang Allah Ta'ala pada orang tu? Ulang balik lah. Nabi Musa pernah tanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, apakah, siapakah dan apa tanda engkau sayang seseorang itu? Allah jawab, berwakilkan Jibril. Dia beritahu Musa, ya Musa, bila aku sayang orang itu, aku akan buat supaya dia sebut nama aku. Subhanallah. Nampak? Allah kata dekat Nabi Musa, kalau aku suka orang tu, aku teringat dekat dia, aku akan buat bagi dia teringat dekat aku. Jadi bila orang tu boleh zikir Allah, sebut selawat banyak-banyak, itu tanda Allah Rasul ingat dia. Bila mana kita jarang berzikir, susah nak zikir, susah nak selawat, ketahuilah, teriaklah, tangisilah dari diri, sebab kamu tidak dinampak dan tidak diingati pun oleh Allah dan Rasulnya. Bila? Bila kamu tidak dapat menggerakkan lidah kamu untuk menyebutkan nama Allah dan Rasulnya. Ni, kita tengok diri kita. Tuan? Jadi, di waktu ini, kita nak faham, di waktu ini, jutaan orang yang menyebutkan nama Muhammad SAW atas peristiwa ini. Peristiwa Isra' Mi'raj, satu peristiwa yang tunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala amat sayangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sayang sungguh. Baik, sayang yang menyebabkan Allah itu mengambil Muhammad untuk berada di sisinya. Kan, seolah-olah macam nak bagi Nabi ini seronok. Memang pun peristiwa Isra' Mi'raj berlaku kerana sedih hati Nabi SAW di atas cercaan orang atas diri dia, penghinaan orang atas dia, Islam yang ditekan, Islam yang dihina, Islam yang apa, yang dimusuhi. Sedih lagi bila mana isterinya, anaknya, bapa dia, pak menakan dia minta maaf, tok wan dia, semua meninggal, semua wafat. Sahabat-sahabat yang baik-baik semua wafat, dibunuh oleh orang kafir. Sedih hati Nabi SAW. Maka bila Allah amat sayangkan Nabi SAW, Allah tak ambil hamba dia. Mana kita nak ambil apa dalam peristiwa ni? Saya tak mau cerita lah Nabi pergi jalan sana, itu cerita tu biasa lah. Nabi pergi apa, jumpa yang ni, turun tani jumpa yang ni, naik ni, senek langit jumpa ni semua. Itu biasa kita dengar. Jadi kita nak ambil apa? Sebenarnya, Isra' Mi'raj Nabi SAW, satu dalil bahawa betapa Allah cintakan hambanya yang bernama Muhammad SAW. Dan Allah juga akan cintakan sesiapa juga yang terkait diri dia dengan Muhammad SAW. Tuan-tuan, ya Allah sekalian, saya tanya tuan-tuan, macam mana cara kita nak kait diri kita dengan Nabi SAW? Tolong abang mai. Sebab kita bukan generasi, kita bukan sahabat, kita bukan darah keturunan dia, kita bukan siapa-siapa dengan dia, malah dia, kita dengan jauh dengan dia. Kita hanya terlihat atau terkait dengan dia atas nama umat. Kait dalam tu je. Kita bukan sahabat, kita bukan keturunan dia, kita bukan siapa dengan dia. Jadi, kok mana cara kita nak kait diri kita dengan Nabi SAW? Dengan cara apa? Tolong abang. Tolong abang, Ahmad. Jom kita rasa. Kita nak cakuk diri kita dengan Nabi, nak cakuk ke mana? Apa cara? Apa jalan? Kerana siapa yang terkait dengan Nabi SAW, maka dia diregister diri dia, namanya diregister sebagai ahli syurga. Siapa yang terkait diri dia
Maksudnya terkait dengan kasih sayang Nabi SAW. Maka orang ni ada dhaman, ada garanti, waranti bahawa dia ahli syurga. Muslimin muslimat Allah muslimat. Saya ulang balik soalannya. Macam mana kita nak kait diri kita dengan Nabi? Sedangkan kita bukan keturunan dia. Kita bukan ahli keluarga dia. Kita bukan ahli bait. Kita bukan ahli keturunan dia. Kita ni siapa-siapa-siapa jauh. Kita cakup, kita sangkut dengan Nabi hanya sekadar umatnya. Okey dah tu. Tapi kita nak bukan takat umat. Kita nak kita sebagai umat yang dinanti oleh Nabi SAW. Kita nak kita umat yang diingati oleh Nabi SAW. Ini yang lebih. Jadi siapakah umat? Siapakah mereka yang dicintai Nabi? Siapakah mereka yang cintai Allah dan Nabi? Siapa? Maknanya kita nak kait kita dengan Rasulullah, cara lagi mana? Kita boleh bangga dengan keturunan kita, tapi kita boleh bangga jika kita terkait dengan Nabi SAW. Cara dia apa dia? Nak kait diri dengan Nabi, caranya ialah satu benda, yakni taqwa. Kerana Nabi bersabda, ana jaddu liman taqiyuh. Aku ni ketua, aku ni ayah, aku ni bapa kepada sesiapa yang bertakwa pada Allah. Maka terkait dekat. Aku ni waris kepada orang yang takutkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi abang kata. Hadis ni keluar daripada satu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sahabat-sahabat dijemput Nabi masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu pagi lepas sembang subuh, Nabi ajak semua sahabat-sahabat. Lepas daripada berjumpa di masjid, di Raudhah, Nabi ajak masuk rumah Nabi. Ketika itu yang ada waktu itu, siapa dia ada? Dia ada ketika itu Abu Bakar. Yang ada ketika itu Umar, Osman, Ali. Dan beberapa orang lagi sahabat-sahabat Nabi yang berketurunan darah Nabi SAW. Yang terkait sebagai Al-Bait Nabi. Tapi di waktu itu juga ada seorang sahabat Nabi SAW yang dipanggil sekali. Jemput. Nabi panggil semua masuk rumah dia. Masuklah. Bila masuk-masuk, dia berarti semua ni ahli bait mereka. Ali ada, Umar ada. Umar terkait dengan Nabi, pasti dia jadi pak mentua. Abu Bakar jadi pak mentua dengan Umar. Osman, Ali jadi menantu. Jadi memang keturunan Nabi pun memang mereka tu sangkut dengan darah Nabi SAW. Tiba-tiba dalam ramai-ramai itu ada seorang sahabat yang tak sangkut belah mana-mana. Namanya Bilal bin Rabah. Nabi panggil masuk sekali. Bila Bilal masuk rumah, tengok-tengok, ni semua keturunan Nabi belakang ni. Umar ada, Abu Bakar ada, Osman, Ali, semua keturunan Rasulullah belakang. Maka ketika itu Sayyidina Bilal kata, dia duduk gelisah nak kena unduk keluar ni. Aku rasa aku tak patut di sini lah. Sayyidina Bilal dia rasa dia tak layak duduk tu. Sebab apa? Sebab perjumpaan tu ialah perjumpaan Nabi bersama keluarganya, Ahlul Bait. Maka ketika mana nak duduk dalam ramai tu, Sayyidina Bilal unduk pelan-pelan nak keluar. Nak keluar, nak unduk dia, nak keluar daripada majlis tu. Pasal dia rasa dia tak layak duduk dengan Ahli Bait. Sebab dia bukan Ahli Bait. Maka bila Abu Bakar, bila mana Sayyidina Bilal unduk keluar, Nabi kata kat Bilal, nak pergi mana? Ya Bilal, nak pergi mana tu? Dia kata, ya Bilal, kata aku ni nak keluar ya Rasulullah daripada majlis ni. Aku minta izin kamu. Sebab aku ni bukanlah layak duduk di sini. Nabi kata, pasal apa tak layak? Apa nak? Kata Bilal, semua yang duduk di rumah kau ni Ahli Bait belakang. Turunan kau je Rasulullah. Aku ni bukan. Aku ni hamba yang dibeli. Aku ni asal daripada Ethiopia. Asal daripada Habsyah. Aku tak layak. Aku tak nak kena mengenal pun dengan kamu ya Rasulullah. Cuma aku ni tukang azan. Cuma aku ni orang khidmat dengan kamu saja. Maka Sayyidina Bilal nak keluar rumah. Maka apa jawab Nabi SAW? Keluarlah hadis ni.
Nabi kata tak, duduklah kamu wahai Bilal. Kerana kata Nabi SAW, kaskan hadis tu, Nabi kata, ana jaddu liman taqi, akulah pemimpin, aku ketua, akulah ayah, akulah kawan sesiapa yang bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sakut dengan aku. Bermakna pada hadis tu, mafhum ni bermaksud Sayyidina Bilal juga diangkat oleh Nabi menjadi keluarga dia. Keluarga cakok segi mana? Bukan cakok segi darah, cakok dari segi takwa dengan Allah Taala. Maka terkait kita dengan Nabi segi takwa. Dan keduanya, yang terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waris Nabi siapa dia? Siapa waris Nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni waris Nabi-Nabi. Maka ulama-ulama, orang mengaji macam kita tuan-tuan semua ni, kita boleh dikira sebagai waris Nabi bila kita jadi ulama-ulama yang mengaji untuk mengetahui siapa Allah dan nak bertakwa pada Allah Ta'ala. Kita dikira waris, kita dikira keluarga dia, dikira gitu. Sebab Nabi kata apa? Sebab dua dalil yang saya nak tunjukkan betapa Nabi SAW menyembelih dua ekor kambing pada peristiwa korban. Sembelih yang pertama untuk dia dengan keluarganya. Sembelih yang kedua, Nabi kata, yang ini untuk umat aku yang bersama dengan aku. Maknanya kita juga dikira sebagai ahli keluarga Nabi SAW bagi sesiapa yang ligan pulun dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu yang kita nak cari sangat-sangat untuk berhubung dengan Nabi SAW ialah ilmu kenai Allah Ta'ala. Baik, bukan ilmu lain. Ilmu kenai Allah. Dia panggil apa? Ma'rifatullah. Baik, berkata seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Orang tanya dia, ya Malik, ya Aba Yahya. Orang panggil dia Aba Yahya. Dia anak dia dibuat nama Yahya, sedangkan nama dia Malik bin Dinar. Orang tanya, ya Aba Yahya, apakah nikmat terbesar di dunia ini? Dia tanya, orang tanya dia, apakah nikmat yang paling besar atas dunia ini? Nikmat paling besar atas hidup atas dunia, apa nikmat tu? Maka jawab Malik bin Dinar, ketahui oleh kamu bahawa sesungguhnya nikmat paling besar engkau dengan Allah Ta'ala ialah apabila Allah memberi engkau kenal dia. Ketua jawab Malik bin Dinar, nikmat besar untuk kamu bila Allah sudi memperkenalkan dia pada kamu hingga kau kenal dia. Nak kenal Allah kat mana tuan? Tak ada cara lain. Jalan mengenal Allah ialah dengan jalan mujahadah untuk mengetahui tentang Allah. Mujahadah apa dia? Mujahadah bermakna bersungguh-sungguh untuk kenal Allah. Kok mana jalannya? Mengaji. Maka tujuan kita belajar ialah untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa Isra Mi'raj bukan nampak kat Nabi. Sebenarnya juga nampak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah sahibul hal. Allah Ta'ala, dialah yang punya perkara ini. Dia yang buat. Kerana dia Tuhan mencipta alam. Dia Tuhan penggerak seluruh gerak alam. Tuan muslimin sembah Allah sekalian. Jadi pertama sekali, Isra Mi'raj ialah peristiwa untuk kenang Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kenal dia biasa, tapi nak biasakan kita untuk menyebut namanya selalu. Atas nama selawat yang berpanjangan. Baik, maka saya ulang balik, kalaulah kita seseorang tu cinta Nabi tu biasa, tapi yang luar biasa bila Rasulullah sayangkan seseorang. Bila Nabi nak sayang kita? Bila pada kita ni ada sunnah-sunnahnya, ada ilmu yang kita cari, sebab ilmu tu hak Nabi SAW, bukan hak siapa-siapa. Baik, maka orang yang Nabi sayang ialah orang yang menjadi pewarisnya. Siapa pewaris dia? Siapa pewaris Nabi? Yang ni ulama-ulama yang diberi oleh Allah akan ilmu. Tetapi ulama sebenar waris Nabi ni, mereka yang tidak kisah dengan dunia sangat. Sebab Nabi-Nabi ni lam yurasu dinar wala dirham. Nabi-Nabi tidak pernah meninggalkan duit ringgit, kekayaan pada hamba umat dia.
Tapi Rasulullah meninggalkan ilmu. Walakin yurasul ilm. Tetapi Rasulullah meninggalkan ilmu. Maka siapa cari ilmu bermakna mencari untuk jadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak duk kalut dengan dunia, maka dia tak termasuk bimbang, dia tak termasuk dalam kalangan orang yang dipanggil sebagai waris Nabi. Baik, dia tak masuk dalam itu. Jadi muktamad dia, orang yang diberi ilmu oleh Allah, mereka lah orang yang diangkat menjadi pewaris Nabi. Maka maksud kita, maksud ulama ni, kita boleh terkait dengan Rasulullah apabila kita mengaji, apabila kita tuntut akan ilmu. Saya ulang balik tuan-tuan. Nabi sebutlah hadis talabul ilmi, tuntut ilmu. Ha? Terjemahan dia, tuntutlah ilmu. Soalan saya, pasal apa disebutkan, diterjemah dengan perkataan, mengapa digunakan perkataan tuntut bukan mana cari? Talabul ilmi mana tuntut kamu akan ilmu itu. Talabul ilmi bukan mana cari ilmu. Kan? Sebab talabah bukan mana cari. Talabah bukan mana cari. Talabah mana tuntut. Sebelah mali. Sebab apa diguna kalimah tuntut? Maksudnya, kalau contoh lain, kita akan tuntut hak kita. Motor kita tuntut balik. Kan? Ha, kalau orang ambil motor kita, pergi tuntut balik. Kita beli barang apa pun, kita tiba-tiba boleh rosak, tuntut balik, ganti. Tuntut ni maknanya hak kita. Jadi, sebenarnya jom rasakan tuan-tuan, bahawa ilmu ni hak kita. Kenapa ilmu hak kita? Kerana setiap yang bersyahadat wajib atas dia mengaji. Dalil afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita take note tahu mana? Take note fa'lam. Nak bulat tahu mana? Perkataan fa'lam. Sebab makna fa'lam maknanya ketahuilah oleh kamu. Ketahuilah kamu tak boleh ketahui melainkan dengan cara mengaji. Bermakna mengajilah untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang tidak Tuhan melainkan Dia. Jadi tuan-tuan muslimin sallallahu alaihi wasallam, Isra' Mi'raj nak cerita pasal apa? Dia bukan cerita pasal apa-apa, tapi cerita pasal cintanya Allah ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cintanya Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah umat yang dicintai oleh Allah. Baik, hingga Nabi Adam alaihi salam pun dia mengeluh bila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' Mi'raj. Pasal apa Adam mengeluh jumpa Nabi ni? Di langit pertama jumpa Nabi. Dia Adam kata, ya Muhammad, ha, beruntunglah. Umat kamu beruntung. Ha, Adam kata, ya Muhammad, umat kamu amat beruntung sebenarnya. Adam kata apa? Untung sebab, tengoklah, Adam kata kat Nabi, ya. Untung umat kamu sebab apa? Aku ni buat salah, terlendih habis. Tapi umat kamu ya Muhammad, buat salah, pakaian tak tercabut pun. Kekal juga di badan. Walaupun buat salah dan dosa pada Allah berkali-kali, pakaian tak terkeluar. Macam aku kena. Inilah hebatnya umat kamu ya Muhammad. Allah sayang. Kan umat Muhammad sampai buat dosa pun macam tu juga. Dan Allah bagi peluang bertaubat. Malah kata Nabi SAW, selawat untuk aku itu menghapuskan 10 kejahatan dan diganti balik dengan 10 kebaikan. Man salla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi bi asyara. Satu selawat Allah ganti dengan 10 kebajikan, Allah tolak 10 kejahatan. Satu selawat saja. Kerana Allah sayang kita. Tak ada umat dapat macam ni. Maka kita nak berbangga menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni langit pertama jumpa dengan Nabi Adam, Nabi kata begitu. Lagi kata Adam, banyaklah dialog dia kan. Banyak. Apa kata Adam lagi? Ya umat, ya Muhammad, umat kamu untung. Pasal apa? Sebab umat Muhammad, umat yang terakhir zaman ni, kitalah khususnya. Umat Muhammad ni untung. Pasal apa? Sebab mati lambat, bangkit awal. Tengok.
kita mati lambat, tapi bangkit awal nanti. Di padang mahsyar, selepas kiamat, ditiup sangkakala, bangkitlah Nabi bersama umatnya. Dan kita cerita banyak lagi tu. Jadi untung tak, Adam kata untung lah apa. Kami ni, umat aku ni, mati punya lama, tak boleh bangkit lagi. Duduk dalam kubur. Kubur ni gelap, kubur sunyi, kubur ni penuh dengan macam-macam. Terpaksa tanggung di sana. Tapi umat Muhammad, bila apa kata kata Adam, umat Muhammad, umat beruntung. Sebab apa? Kerana mati lambat, bangkit awal. Tak lama duduk dalam kubur. Tak lama. Sedangkan umat Adam dah ribu tahun dah. Hampir puluh ribu tahun duduk dalam kubur, tak bangkit-bangkit. Sedangkan kubur antara dua, syurga ataupun neraka. Baik, tuan-tuan, ilmu sekalian. Alam dunia ni, kata seperti mana kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila orang tanya dia, dia sahabat Ka'ab tanya dia, Ka'ahbar tanya dia, Umar, tempat mana boleh takut? Kata Umar Al-Khattab, Umar yang gagah, yang cengih, yang bengis, yang tegas, tanya-tanya aku tu, dia kata, tempat yang paling ku takut ialah kubur. Weh Umar, pasal apa takut kubur? Umar kata, macam mana tak takut? Kan, macam mana aku tak takut? Di alam ruh, kita ramai-ramai. Alam kandungan ibu, sorang-sorang, tapi tak ada apa-apa. Duk yang tu, kena dapat nikmat. Main alam dunia, ramai-ramai. Tapi aku takut alam kubur. Sebab alam kubur, aku akan ditanya, aku sorang-sorang. Nah, tak takut macam mana? Kan? Atas dunia, kalau kena bala, ramai-ramai kat kena. Kalau kena apa-apa, ramai-ramai kat kena. Tapi kalau di kubur, kalau kena, sorang-sorang. Sorang-sorang. Maka umat kata, aku takut kubur itu. Sebab, kalau apa-apa jadi kat aku, aku sorang-sorang. Tak ada siapa boleh tolong. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, bismillah. Saya tak ambil masa panjang malam ni, insyaAllah. Sebab apa? Sebab daripada pagi tadi subuh tadi, saya tak berhenti lagi, tak rehat lagi, sampailah petang malam ni. Kan? Kerana program. Tapi saya tak ambil masa panjang lah. Kerana apa? Kerana jemputan, kita ada kuliah, kita sambung jugalah, insyaAllah. Mudah-mudahan kan? Baik, tuan-tuan, ya Allah sekalian. Kita ambil i'tibar daripada Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan, kena balik rumah. Nak jadi orang terbaik, niatan nasihat guru saya di Syria, Syekh Mahmud Badrul Al-Husaini Hafizahullah Subhanahu wa ta'ala, sepupu pada Syekh Yusuf Hassani Hafizahullah. Apa dia kata kat saya masa saya belajar dengan dia di Syria dulu, di Aleppo ataupun di Halab? Dia kata, kalau kamu jadi orang soleh yang terbaik, ambil i'tibar dari setiap peristiwa. Ambil dua daripada Quran itu. Sebab Quran ada dua benda. Baik. Quran cuma ada dua benda. Dia bukan banyak. Walaupun 6,666 ayat. Setengah ulama kata 6,660 ayat. Ayat dia. Tapi pembahagian dia cuma dua bahagi. Ini isi Quran. Dibahagi apa? Pertama, dibahagi atas nama suruhan Allah. Dan kedua, ayat Quran itu berupa larangan Allah Ta'ala. Ada Allah suruh, ada larang. Itu je Quran. Tapi bentuk suruhan dan bentuk larangan tu dibentuk lagi. Dia apa? Ditutupi lagi. Ditutup lagi dengan yang lain pula. Sehingga kan, ulama sebut, selainkan kan Syekh sebut kan saya. Syekh Yusuf baru ni sebut saya juga. Banyak Quran ni bahagi dua. Apa dia tu? Pertama dia panggil khabar, kedua dia panggil i'tibar. Apa dia khabar? Khabar bermakna news. Cerita. Cerita. Cerita apa? Cerita benda yang lalu dengan benda akan mai. Cerita akhirat. Nabi SAW di Isra' Mi'raj kan, untuk Allah tunjukkan, untuk Allah khabarkan kepada Nabi, apa jadi ahli syurga dapat apa, neraka dapat apa. Supaya Nabi itu
Nabi seronok di atas balasan Allah Ta'ala. Dan Nabi tak sabar nak cerita pada umat dia bila turun balik bawah ke dunia ini. Jadi Quran, bentuk dia apa dia tuan? Quran cuma ada dua. Satu khabar. Khabar mana cerita? Cerita pasal Fir'aun, cerita pasal lembu, Bani Israel, cerita pasal kaum 'Ad, Thamud, cerita pasal Namrud, cerita macam-macam. Cerita pasal apa kaum ahli sabt, orang yang diubah jadi kera, macam-macam ada dalam Quran cerita. Tapi bukan Quran buku cerita. Adakah Quran buku cerita? No. Dia cerita, memang cerita. Sama ada cerita itu cerita yang dulu atau cerita akan datang, cerita itu di bawah satu tajuk, iaitu setiap cerita ada moral dia. Setiap cerita ada kisah dia. Setiap cerita ada pengajaran. Dia panggil apa? I'tibar. Jadi peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW ada i'tibar dan petunjuk untuk kita hayati dia, untuk kita ambil rahsia dia. Pertama sekali, benda yang boleh saya sebutkan sikit. Mari kita belajar daripada Isra Mi'raj apa benda. Apa i'tibar kita ambil daripada Isra Mi'raj Nabi SAW? Balik tuan-tuan sambung lagi lah. Kalau nak jadi orang soleh, nak tahu benda yang ada pada Isra Mi'raj, dah lama dengar ni, balik cari. Checklist balik, benda apa yang ada pada Nabi, pada peristiwa itu. Contohnya, i'tibar pertama. Mengapa disebutkan dalam ayat Quran tu masjid? Isra Mi'raj Nabi SAW disebutkan oleh Allah dalam ayat pertama surah Isra. Apa ayat dia? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Sebutkan masjid. Masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid haram? Masjid aqsa. Soalan dia, i'tibar dia, pasal apa Allah sebut masjid dalam peristiwa Isra Mi'raj? Pasal apa? Allah Ta'ala takkan sebut benda ni sia-sia. Subhanaka ya Allah, ma khalaqtaha hadha batila. Tidak kau buat benda ni semua sia-sia. Ada makna. Jadi orang yang berakal, dia akan nampak apa Allah buat. Seperti mana kata kita hikam Atalas Kandari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Baik, seperti mana kata syaikhuna Syaikh Imam Atalas Askandari, kita hikam, dia kata apa? Orang yang berakal suka tengok apa Allah buat, sedangkan orang lalai duk pulun tengok apa yang dia buat. Ya? Beza lah. Orang yang lalai duk tengok aku buat apa. Oh, aku berjaya. Oh, aku. Duduk nampak aku je. Aku koknu, aku bagui, aku rajin, aku pandai, aku kaya, aku. Tu orang lalai. Pasal nampak dia tengok dia buat. Dia nampak dia saja. Dia tak nampak siapa-siapa pun. Orang lalai, ialah orang nampak diri. Sedangkan orang yang akil, orang yang zikir, orang yang baik dengan Allah, akan nampak apa Allah buat kat dia. Dia tengok. Jadi soalan dia balik, pasal apa Allah Ta'ala sebut nama masjid itu? Pasal apa? Baik. Dan sebelum tu, kalau kita nak ambil balik tuan, sebelum kita ambil perkataan masjid, mula-mula Allah sebut dah subhana. Soalan dia, pasal apa Allah sebut tasbih itu? Pasal apa ada tasbih di situ? Subhanallah. Subhanallah. Soalan dia, pasal apa mula ayat dengan tasbih? Maknanya, pengajaran dia, rupa-rupanya, jalan hidup kita pada Allah tidak akan dibuka oleh Allah Ta'ala, tidak akan sampai pada redha Allah Ta'ala, kalau orang tu berjalan pada kehidupan ini, tidak ada dalam hidup itu zikir. Siapa tak berzikir, bermakna jalan hidupnya tidak ditunjuki oleh Allah Ta'ala. Sebab
Ayat pertama berbunyi subhanallazi. Siapa ada Quran Arifah? Tengok balik Quran surah Al-Isra. Ataupun disebutkan juga sebagai nama surah ni, ulama kata surah ni juga dia masuk surah Bani Israel. Ini nama dia, banyak nama. Tapi yang paling top, yang paling popular, nama surah ni adalah surah Al-Isra. Walaupun ada juga pendapat kata surah ni dinamakan sebagai surah Bani Israel. Baik, tapi kebanyakan ulama-ulama tafsir menyebutkan nama muktamad dia, surah ni dipanggil surah Al-Isra. Soalan yang balik, apa iktibar yang kita nak ambil daripada kata Allah Subhanahu wa taala subhana? Sedangkan kita faham balik Isra Mi'raj Nabi itu cerita Nabi berjalan. Isra bermakna diperjalankan. Ini berjalan. Mi'raj diangkat. Araja dinaikkan oleh Allah. Allah pernah. Bermakna cara kesimpulan dia, Allah nak abang kita, wahai umat Muhammad, bila aku perjalankan Nabi kamu dan aku naikkan Nabi kamu, bahawa engkau juga kena turut jejak langkah dia. Berjalanlah dan naiklah tingkat kamu pada Allah. Maksudnya benar, setiap hari kita berjalan, kita diberjalankan oleh Allah dengan kehidupan, dengan umur, kita nak minta hari demi hari kita punya status pada Allah tu makin naik, makin naik, makin naik. Bukan makin turun. Bukan makin tu, makin turun. Kan? Kita minta kepada Allah untuk status kita pada akhirat ni makin naik. Sebab kita kok mana pun makin dekat dengan akhirat. Sedang dalam kita ni makin dekat dengan kubur. Saya ulang balik, apa semak baliklah apa tanda-tanda bahawa kita ni nak mati? Apa tandanya? Apa tanda? Bahawa kita ni akan mati? Pergi klinik, cek tengok. Pergi klinik, cek. Ada kata saya tak mau cek, tak biar pergi. Saya apa? Bisa cek, sangkut banyak. Ha? Tak, sangkut. Tapi tak mau cek langsung. Kalau pergi cek, sangkut. Okay? Cek sangkut ni. Sangkut je macam. Darah tinggi. Macam mana? Jantung. Cek. Sambung. Dia mesti ada macam. Bermakna bila penyakit tu mai kat kita, tanda bahawa kita one day, satu hari pasti mati. Maka apa nak seronok atas hidup ini jika full stop hidup ini ialah mati? Nak seronok ke mana? Nak seronok ke mana tuan? Macam contohnya banduan yang nak dihukum gantung, dia mana seronok lah. Bagi dia dunia tak ada apa lah, nothing lah, tak ada lah. Kan dia menantikan hukuman gantung, maka apa dia buat? Dia mengaji Quran. Dia pulun solat taubat. Dia pulun solat banyak-banyak. Qadha balik lama-lama. Sebab dia tahu dia akan mati kena gantung. Maka dia memperbanyakkan taubat. Tuan-tuan muslimin muslimat Allah sekalian. Jadi, kefahaman kita pada lamat laun kita akan mati. Kita akan berjumpa Allah Ta'ala itu. Maka peristiwa Isra Mi'raj juga nak gambarkan bahawa satu masa kita pasti menghadap Allah tanpa sesiapa pun. Sebab Nabi jumpa Allah Ta'ala tanpa bertemankan malaikat lagi dah. Seorang-seorang. Hantar kita pun, malaikat hantar, Jibril hantar pun sampai Sidrah Muntaha aja. Macam kita juga. Nanti mereka hantar ke pintu kuburnya. Lepas itu hampir sendiri lah. Kan? Lepas tu hampir sendiri punya pasal. Ha? Dia kamu-kamu pijak-pijak pergi kejap sikit. Kami pun nak balik. Ya? Goodbye balik. Ya? Kami nak balik. Pokoknya kami tinggal seorang-seorang. Bermakna hujung hidup kita nanti ialah sebuah kematian. Bila hujung hidup kematian, apa nak seronok dengan hidup ini? Nak seronok apa? Apa yang kita nak bangga dengan hidup ini? Apa nak seronok dengan hidup ini? Bila mana hujung kita nanti ialah mati. Hanya orang yang tak berakal, yang rasakan hidup selama-lamanya, dia tak bersedia. Tetapi orang yang berakal, dia akan nampak Allah buat apa. Jadi saya bertanya balik, soalan dia, jom tengok Allah buat apa dalam Isra Mi'raj. Allah buat apa? Mengapa Allah mulakan ayat tu dengan tasbih
Apa pengajarannya? Yakni kata ulama, sesiapa yang nak jalan pada Allah dengan jalan yang baik, dengan jalan yang Allah redha, kena mula dengan banyak zikir tasbih. Kalau tak ada yang ni, maka perjalanan kita itu ibarat perjalanan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, that's why, pasal itu, pasal itulah kita kena zikir tasbih pagi-pagi, subuh-subuh. Syarat letak macam tu. Lepas subuh apa kita buat? Diajak oleh ulama-ulama untuk bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Lepas subuh, berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? 33. Tasbih subhanallah. Maka di sini letaknya peranan petunjuk Nabi SAW nak mula berjalan, tasbih dulu. Nak mulakan kehidupan, tasbih dulu. Supaya hidupmu diredai oleh Allah dan kamu akan dibawa sampai pada redha Allah Subhanahu wa taala akhirnya. Kan? Itu i'tibar. Ringkas. Yang kedua, mengapakah Allah pilih perkataan yang lain? Contoh, subhanallazi asra. Apa makna asra? Asra bermakna Nabi itu dia diperjalankan, bukan dia berjalan. Maksud apa tuan? Maksudnya nak abang kita. Nak abang kita ni bukan kita yang buat sesuatu benda, tapi Allah tolong buat. Maksud saya tuan, kejayaan kita ambil dunia, kita kaya hari ini bukan pasal kita, pasal Allah nak bagi. Sebab kita diperjalankan, bukan berjalan. Kita bukan pandai, Allah yang bagi pandai. Kita bukan bijak, Allah yang bagi bijak. Kita bukan kaya, Allah pinjamkan kaya. Allah buat semua. Sebab kita diperjalankan oleh Allah. Nak main masjid, nak main surau, kita juga diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Allah perjalanan kita sini, sampai sini. Kerana Allah jadikan kita ni golongan-golongan yang telah dipimpin dia. Baik, maka sedarlah bahawa Allah kasih kita sebenarnya. Allah amat sayang kita kerana Allah sayangkan Muhammad SAW itu. Jadi tak patut sangatlah kita bernabikan Muhammad. Kita ni disayangi oleh Allah sebab Muhammad SAW. Tiba-tiba kita tak sayang Muhammad dan tak kenal dia. Amat tak beradab dan amat kurang ajar. Bila kita langsung tak kenal siapa Muhammad SAW. Baik, tuan-tuan Muslim, Muslim Allah SWT. Maka, lagi perkataan yang ada pada Quran sebagai i'tibar. Mengapa Allah pilih perkataan yang ketiga, keempat? Ulang balik. Subhana alladhi asra, yang keempat, kata keempat, abdi. Abdihi. Apa Allah nak? Dalam ayat ni apa Allah nak? Allah nak hamba dia. Kerana yang akan sampai pada Allah dan redha Allah ialah hamba Allah. Siapa-siapa yang tahqiq, siapa-siapa yang duduk betul-betul atas sifat kehambaan pada Allah, maka dia pasti berjumpa dengan ketuhanan Allah Ta'ala. Contohnya tuan-tuan, solat. Solat ni, cara ringkasnya kita nak maklumkan lah, nak maklumkan dan mencari jalan dia. Solat ni kalau kita buka takbir ihram, Allahu Akbar, kita buka solat itu dengan pintu ketuhanan Allah itu kita ketuk atas sifat hamba kita, maka pintu Allah itu akan dibuka. Maknanya, buka apa? Allah bukakan pintu kabul. Allah bukakan pintu diterima solat itu. Bila? Bila kita jadi hamba dia. Maknanya, bila kita kata Allahu Akbar, dua rasa kena ada. Pertama, rasa kita hamba. Bila kita rasa kita hamba, dalam sebutan Allah, betullah Allah itu Tuhan kita dan kita hamba dia. Ketika itu benaklah solat itu telah dibuka pintu kabul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah ambil, sebab kita ini jadi hamba dia. Jadi Isra Mikraj nak ajak apa tuan? Iktibar dia Isra Mikraj nak ajak kita jom jadi hamba Allah. Jadi hamba maksud jadi hamba dunia, jadi hamba manusia hina. Jadi hamba Allah paling mulia sekali. Tak leceh tuan. Kita jadi hamba Allah tak leceh. Mulia kita.
jadi hamba manusia, jadi hamba kuli manusia, jadi hamba orang, jadi hina kan tu. Tapi kalau jadi hamba Allah mulia. Jom sahabat-sahabat yang Allah mazhab sekalian, saya sebut balik, jom belajar jadi hamba Allah, kan di situ kemuliaan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jom belajar jadi hambanya. Baik, belajar jadi hamba, jom mengaji. Belajar apa? Mengaji ni kemuncak dia belajar jadi hamba Allah. Bila jadi hamba Allah, Allah buat semua. Yakinlah, bila jadi hamba Allah, Allah buat semua. Hak tak jadi ni sebab kita tak jadi hamba Allah. Kita jadi hamba kita, atau hamba nafsu, atau hamba dunia, atau hamba manusia. Bila tak jadi hamba, tak jadi hamba pada Allah, ketahuilah, kata ulama, seulang balik, bila mana kita buat benda tak jadi, bermakna kita tak jadi hamba Allah. Tapi bila buat benda tu mudah, suksesnya mudah, kita buat pun sikit pun tapi kejayaan dia tu banyak, ketahuilah sesungguhnya waktu kita buat sikit tu kita ada rasa kehambaan. Maknanya lagi, maknanya nak jadikan Allah ambil salat kita ni sepenuhnya, jawapan dia, syarat dia, jadi hamba Allah. Sampai jadi hamba Allah, Allah ambil semua. Baik, soalan dia lagi, sebenarnya macam mana jadi hamba Allah? Soalan dia, macam mana nak jadi hamba Allah? Jawapan dia, belajar-belajar tinggi dunia. Boleh? Belajar tinggi dunia. Kan dunia, apa maksud tinggi dunia? Tinggi dunia yang tak jadi faedah. Belajar tinggi dunia yang tak jadi faedah. Ambil dunia yang jadi faedah. Nah, kita ada akai, kita ada akai, kita ada akai. Apa akai dia? Akai kita boleh fikir hak baik dengan tak baik. Baik, contohnya di antara banyak baca Quran dengan banyak main handset, mana lebih baik dan manfaat? Akai lah, jawab akai. Jawab, okay. Yang mana lebih untung kita nanti? Yang mana satu? Kita jawab balik, akal jawab balik. Kita boleh timbang, akal sihat akan timbang. Rupanya tak sama antara seronok dengan bahagia. Ha, yang mana seronok? Yang mana bahagia? Ini mereka duduk apa? Saya pun baru tengok lah, baru tahu rupanya mereka duduk gila main game Titans ni. Apa satu saya tak tahu apa benda. Main apa pun tak tahu. Tapi duk main ni sampai buang masa. Saya kan masa mengaji ada, masa baca Quran ada. Tuan-tuan, Allah sekalian, akai jawab balik, akai jawab. Dalam kubur nak tanya pasal itu kah? Dalam kubur nak tanya pasal Titan tu kah? Atau dalam kubur nak tanya siapa Allah? Siapa Muhammad? Apa amal kamu? Jadi orang berakal ialah orang yang tengok apa yang Allah buat kat dia dan apa nak jadi kat dia nanti. Jom tengok jadi orang berakal. Jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang yang lalai. Sebab apa? Sebab masuk kubur itu jadi guna kita. Dengan lalai kita, dengan tak baca Qurannya kita, dengan tak solat jemaahnya kita, dengan tak solatnya na'uzubillah min dzalik, dengan tak ada zikirnya, dengan tak ada ilmu agamanya, masuk kubur jadi apa? Kubur tempat untuk dibukakan kejahatan manusia. Kubur tempat untuk dibukakan rahsia kebaikan manusia. Pasal apa? Kubur sembunyi. Siapa tak tahu apa jadi? Ditunjukkan apa pun dalam kubur, siapa tak tahu kecuali Allah dan si mati itu. Kita tak tahu apa jadi ke kubur, ahli kubur tak tahu. Dia dapat nikmat ke, dapat syurga ke, dapat apa, dapat neraka, kita tak tahu. Cuma tanda-tandanya ada. Ada tandanya. Seperti mana kita pun tengok tuan-tuan, nak cemburu kita. Bila sahabat kita ni meninggal di Madinah, dimakamkan di sebelah dengan Sayyidina Osman bin Affan. Dimakamkan sebelah anak Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim dan anak Nabi Ibrahim.
dimakamkan lagi dengan berapa dia tu orang sahabat-sahabat lagi. Sebelah kubur dia dengan sahabat-sahabat Nabi. Kita pakai-pakai akal kata, dia berada pada kenikmatan. Kita cemburu lah. Dan kita juga nak mati tak tahu ke mana. Di mana tempat kubumi kita nanti? Adakah bersebelahan dengan para ulama? Adakah bersebelahan kubur kita bersama orang-orang yang baik? Lepas tu kita rajin doa. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala nak mati baik ni. Mana ayat dia? Saya ulang tuan-tuan balik. Ayat dia balik. Buka balik Al-Quran surah Ali Imran. Ayat 193 hujung dia ada satu ayat. Kau 175 surah Ali Imran, kau 175 belah kanan baris kelima. Dari bawah. Kalau dikira dari bawah. Baik permulaan ayat tu baris kelima. Tapi ayat tu duduk dalam baris ketiga. Apa ayatnya? Di hujung ayat 193 Allah nyatakan doa kita pada Allah Ta'ala. Bunyi dia wa tawaffana ma'al abrar. Baik, wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah, matikan kami dan wafatkan kami dan pilihlah kami bersama dengan orang yang terpilih. Mati menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka bila Allah angkat kita jadi orang yang dipilih menjadi orang yang disayang, kemuliaan. Jadi tuan-tuan, perlumbaan kita di dunia ni, tuan-tuan, perlumbaan kita, kita punya challenging kita ni atas dunia ni, kita bergerak atas dunia ni nak lawan apa? Itu soalan dia. Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk cerita jalan kepada Allah. Jadi satu iktibar daripada cerita Isra' Mi'raj ialah dalam perlumbaan hidup kita ni atas dunia ni, kita nak jadi apa? Apa kita nak? Kita berlumba jadi apa? Rupa-rupanya Isra Mi'raj abang kita, berlumbalah kamu jadi hamba Allah. Fine. Challenge nak jadi hamba Allah yang Allah redha. Itu iktibar daripada Isra Mi'raj. Bukan berlumba jadi orang yang Allah marah. Kita dah minta ghairil maghdub. Bukan jalan golongan orang marah. Yang kau marah ya Allah. Kita tak mau berlumba pada golongan yang Allah murka. Kita nak berlumba menjadi orang yang an'am ta'alaihi. Jadi apa kita buat? Atas cakap kita. Apa kita buat? Pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi, yang pertama Nabi jumpa ni apa dia sahabat yang tuan? Sulam balik. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj Nabi SAW, selepas Nabi jumpa dengan tempat yang Jibril kata naik bura, jumpa dengan satu kawasan, tempat itu bernama Tibah. Jibril kata, ya Muhammad, turun. Bura berhenti, Nabi itu kena turun. Nabi pun turun, kata Jibril, salat dua rakaat di sini. Nabi pun ikut salat dua rakaat. Yang wuduk yang ada. Banyak aktibat ni. Perjalanan kita pada dunia ni kena ada wuduk selalu. Maka Nabi pun sampai-sampai di satu tempat, Jibril suruh turun, dia berborak ke Jibril, ya Muhammad, salat dua rakaat. Nabi pun salat dua rakaat. Habis dia salat, Jibril kata, ya Muhammad, tahukah kamu tempat ni tempat apa? Nabi kata, aku tak tahu. Nabi jawab, tak tahu. Ni bukan dia tak tahu, tapi saja dia habak dia tak tahu supaya benda tu diperingatkan jadi dialog kita untuk umat. Maka Jibril kata apa? Inilah tempat kamu nanti akan membina satu kerajaan, namanya tempat ini Tibah. Ataupun tempat nanti dinamakan sebagai Madinah. Nabi solat dua rakaat tu. Baik. Soalan kita, duk dengar Isra Mi'raj ni, selepas Nabi jumpa dengan Tibah ini, Madinah ini, apa yang Nabi jumpa lepas tu? Kalau kita kaji, kita ingat Isra Mi'raj, siapa Nabi yang, orang yang Nabi jumpa di situ? Jawapan dia, saya bagi jawapan dia, Nabi berjumpa dengan golongan yang kerat padi. Nah, kena kitab sebut. Baik, kitab apa tuan-tuan? Kitab yang dikarang oleh Syekhuna Syekh Darfatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala tentang Isra' Mi'raj ni. Nama kitab tu Kifayatul Muhtaj. Nah, kalau tu boleh baca kitab jawi, pergi cari kitab tu. Nak tahu pasal Isra' Mi'raj. Dulu ni kitab ni dibaca. Masuk-masuk bulan Rejabnya,
Tok Im baca kitab ni tiap malam. Tok Imam baca. Baca dulu. Kita pun dengar Tok Imam baca. Tak tahu apa. Dengar juga. Di malam kita boleh faham. Baik. Maka hari ni di zaman berlalu, kitab ni tak dibaca lagi. Kerana orang dah baca Facebook lah. Orang dah baca WhatsApp. Tak baca lagi kitab-kitab. Kan? Apa kata Syekh Nuruddin Al-Banjari Hafizahullah SWT Syekhuna? Dia kata, kalau dulu ni tuan-tuan, kalau dulu ni ulama' sibuk dengan kitab, hari ni orang sibuk dengan Facebook dan WhatsApp. Kalau ulama' dulu sibuk dengan kitab, orang hari ni bukan macam itulah. Orang hari ni sibuk dengan WhatsApp. Sibuk dengan benda yang khayalan. Yang seronok, yang hanya sementara. Kadang-kadang kita pun pening dengan WhatsApp. Betul tak tuan? Orang pening tak? Banyak grup, dia hantar benda sama. Kita pening kepala. Aku nak delete ni lah, nak delete. Kau nu hantar sama juga. Tengoklah, ya benda ni juga. Tapi kau nu hantar, lah hak ni juga. Dia ulang lah tu. Sampai cemuih kita. Tapi Quran dia ulang-ulang tak pernah cemuih pun. Cuma kita yang cemuih dengan Quran. Pasal apa? Pasal jiwa tak rasa manis dengan Quran itu. Mengapa kata Atullah Skandari, pasal apa tak jaga kamu tak rasa manis dengan sesuatu ibadat ketaatan? Kerana pada jiwa kamu syahwat yang bersangatan. Ulang balik. Kata Syekhuna Syekh Atullah Skandari rahimahullah, pengarang kitab Hikam, dia kata apa? Mengapa engkau tak rasakan manisnya ketaatan? Jawab dia, kerana pada jiwamu ada syahwat yang bersangatan. Oh, ada syahwat yang sangat-sangat ni. Apa ada syahwat? Kehendak. Kehendak diri yang mengenepikan kehendak Allah. Sebab itu tak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita nak lebih daripada apa yang Allah suruh. Apa jadi orang ni tuan-tuan? Iktibar dia, orang ni orang yang belagak Tuhan. Kerana hak Tuhan boleh tak tepi. Dekat hak dia. Dia Tuhan atas Allah. Itu akibat kepada orang yang penting nafsu. Akibat kepada orang yang mementingkan syahwat. Apa jadi kat dia? Jadi iktibar dia, jadilah orang ni Tuhan atas Allah Ta'ala. Sebab hak Allah dia tak tepi, didahulukan hak dia. Siapa Tuhan, siapa hamba? Kita Tuhan ke? Allah Tuhan. Maknanya siapa kena turut siapa? Siapa kena turut siapa? Kita turut Allah ke Allah turut kita? Jawab dia, kita turut Allah. Bila kita turut Allah, kita jadi hamba Allah, kena turut dia. Bila turut dia, apa dia buat? Semua benak-benak belakang. Kita hamba. Tapi Allah tak buat nanya pun ke hamba-hamba dia. Tuan-tuan, ya Allah sekalian, iktibar balik. Mengapa Allah Ta'ala sebut kena perkataan abdihi? Seolah-olah Allah nak abang kata, kat kita atas peristiwa Muhammad SAW, Isra' Mi'raj ni, Nabi nak abang apa? Allah nak abang apa? Jadilah kamu hamba-Ku. Jadilah kamu hamba-Ku. Fadkhuli fi ibadi. Jadilah hamba aku. Sebab Muhammad itu hamba aku. Jadi Isra Mi'raj, seulang balik, perjalanan mencabar diri, challenge diri, cabar diri kita ni untuk berlumba menjadi hamba Allah. Bukan hamba nafsu, bukan hamba kepada keduniaan, bukan. Baik, itu cabar yang kedua, yang ketiga. Dan saya kata balik tadi, mengapa Allah sebut Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Kata masjid, seolah-olah Allah nak abang, siapa nak berjalan pada Allah Ta'ala dengan redha Allah, siapa nak sampai pada Allah redha Allah, perjalanan itu bermula di masjid. Kalau jauh dengan masjid, kamu takkan sampai pada redha Allah. Tapi bila kamu dekat dengan masjid, masuklah masjid, jadikan masjid ni benda yang ada di hati kamu, maka kamu akan berjaya, bahagia fi dunia wal akhirah. Kenapa? Masjid tempat iman, masjid tempat taqwa, masjid tempat mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Minal suku tuan-tuan. Saya minta izin berhenti awal sikit, insyaallah ni pun awatlah. Patut speaker 9 tadi lagi. Tapi nak berhenti tak boleh lajak, kena lajak sikit lah, tidak tak faham benda apa pula kan. Dekat tu saja insyaallah dulu. Atas i'tibar Isra' Mi'raj Nabi SAW. Bukan nak dengar cerita apa tu, tapi kita dengar apa benda yang dibalik i'tibar kepada peristiwa Isra' Mi'raj. Tiga benda saya garihkan sebelum saya berhenti. Tiga benda kita garihkan dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Pertama,
jom perbanyakkan tasbih. Kalau jalan pada Allah, tak boleh mula, tak boleh pi kalau tak tasbih, tak berzikir. Yang kedua, apa iktibar dia yang kita bincang malam ni? Yang kedua, jom belajar jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, nak jadi hamba Allah, jalan dia mesti mula di masjid. Mula di masjid. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bila mana naik Isra Mikraj, dia naik pada Masjid Al-Aqsa, turun balik di Masjid Haram. Bermakna jatuh bangun kita sebagai Muslim kepada Allah mesti dengan masjid. Bila nak naik ke nak bawa, kita mula dengan masjid. Sebab itu satu benda yang tak patut sangat bila mana kita ni pagi-pagi tak singgah masjid. Cari dunia sampai tak jumpa Allah Ta'ala di masjid, tak sembahyang, tak sembah Allah, ni satu benda yang bukan berjalan pada Allah, tapi berjalan kepada neraka. Na'uzubillah. Kerana Allah juga petunjuk kepada Nabi SAW pada Isra Mi'raj, Allah tunjuk apa akibat, apa jadi pada orang masuk syurga dan apa yang jadi pada orang masuk neraka. Baik tuan-tuan, jadi mudah-mudahan iktibar kita, kita nak jadi hamba Allah. Jom minta selalu pada Allah Ta'ala agar kita diterima oleh Allah menjadi hambanya yang dia redha. Wallahu alam. Aqul qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Itu saja, insyaallah jumpa lagi pada masa-masa depan. Maaf sekian salah sikap rasa bahasa. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah. Dan insyaallah kita ada tabung, kita bawa sikit tuan-tuan untuk tuan-tuan bukan wakafkan, sumbangkan, infakkan. Sebab bila infak ni umumlah, dan tabung saya bawa tu untuk dana pengurusan. Kan nak bagi gaji guru, makan minum pelajar-pelajar kan, dan apa-apa juga soal pengurusan tu kita pakai duit tu. Nak sumbang wakaf dan sebagainya itu ada account bank yang lain, RHB dan sebagainya, Maybank, RHB dan sebagainya, itu wakaf. Dan apa, dan donation ataupun apa-apa sumbangan, yang ni tabung ni hanya untuk dana pengurusan. Pengurusan maksudnya kita nak bayar gaji guru, makan minum pelajar-pelajar, apa saja yang berkait dengan pengurusan, kita kena duit ni. Jadi apa yang tuan-tuan bagi itu, kita doakan mudah-mudahan Allah gandakan, Allah lipat gandakan, Allah bagi balik yang terbaik berganda-ganda atas apa kita bagi. Sebab janji Allah, siapa bagi satu, ku ganti dengan 700. Kan? Siapa bagi satu, ku ganti dengan tu 700. Bayangkan kalau kita bagi 700, berapa pula gandaan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, perlumbaan kita berlumba jadi hamba Allah. Hamba Allah yang beriman pada Allah ditutup dengan kalam Allah Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nafkah pada Allah Ta'ala itu tunjuk bahawa kita ni beriman pada Allah dan tunjukkan bahawa kita ni orang salat. Jadi tuan-tuan, ya Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang tuan-tuan bagi diganjar pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah banyak buat baik pada sesiapa yang buat baik pada agama Allah. Kita doa gitu. Siapa buat baik pada Allah, agama Allah kebaikan, maka Allah banyak dengan segala kebaikan. Tapi siapa yang tak buat baik pada agama Allah, maka berarti dia juga tak baik dengan Allah Ta'ala. Na'uzubillah min dhalik. Kita jumpa lagi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ijma'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan maqsuma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك السلام. اللهم إنا نسألك حبك. يا الله kami mohon daripadamu ya Allah, berikanlah kami cinta engkau ya Allah ya Tuhan kami. وحب من يحبك, dan berilah kami cinta sesiapa juga yang cinta engkau ya Allah ya Tuhan kami. وحب عمل يقربنا إلى حبك, dan berilah kami cintakan apa juga amalan yang mana amalan itu boleh bawa kami cinta engkau ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.